Presiden Joko Widodo disebut telah memiliki rencana yang akan dilakukan untuk presiden terpilih 2024 nanti. Jokowi disebut akan mengenalkan presiden terpilih kepada para pemimpin dunia. Rencana Jokowi terhadap presiden terpilih itu disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Luhut berkata bahwa Jokowi telah bersiap mengenalkan presiden terpilih kepada tokoh ternama dunia. Mereka diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Zayed atau MBZ dan Muhammad bin Salman atau MBS. Pengenalan itu dilakukan demi menjaga dan membangun hubungan personal dengan tokoh dunia. Luhut mengatakan hubungan personal Jokowi dengan pemimpin negara lain berdampak pada kemajuan Indonesia. Dalam momen tersebut, Luhut berharap agar masyarakat bisa menciptakan suasana pemilu yang sejuk, aman, dan damai. Lebih lanjut, Luhut menyampaikan bahwa ia bersyukur telah bekerja dengan Presiden Jokowi selama kurang lebih 10 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.